Rumusan dan laporan penuh transformasi nasional akan diserahkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak esok. Laporan kanvas belia TN50 akan memberi bayangan pelbagai idea baru bakal direalisasikan berasaskan kepada kehendak masa depan negara. Astro Awani membawa anda meneliti semula idea-idea besar yang mengisi dialog anak muda, terutamanya daripada ahli kumpulan masa depan TN50. Antaranya, Dr. Desi Raja menyarankan satu solusi berasaskan artificial intelligence. Kita boleh lawan denggi sebelum ia menjadi serius. Sebagai permulaan, idea yang saya ingin cadangkan adalah untuk menggunakan AI untuk memerangi denggi. Saya dan rakan-rakan saya telah pun membina satu model AI yang kami panggil Amy, yang boleh meramal lokasi dan kejadian wabak denggi dengan ketepatan 80 hingga 85%. Dengan perkongsian lebih banyak data seperti data pihak berkuasa dan juga data Kementerian Kesihatan, tiada sebab mengapa ketepatan model ini tidak dapat mencecah hampir 100%. Saya harap kerjasama ini dapat berlaku dan model kami dapat digunakan di seluruh negara bagi menyelamatkan jutaan penduduk Malaysia dari penyakit yang membahayakan ini.